Contohnya program Bersamamu. Okay, siapa kat sini tak pernah tengok program Bersamamu? Semua orang pernah tengok program Bersamamu. Boleh tak siapa yang dekat sini tolong jawab, okay? Siapa main sponsor program tu? Siaran kat TV3, program Bersamamu. Siapa main sponsor dia? Beras Faiza. Beras Faiza, nampak? So Beras Faiza ni, dia sponsor event tu, betul? Dia sponsor the whole entire program TV3-nya, program Bersamamu, betul? So program Bersamamu tu dia menggunakan selling apa? Emotional selling, betul? Dalam emotional selling tu, ada tak branding Beras Faiza 20 apa selama 1 jam sesi tu dekat TV3, ada tak? Ada. Ada, sentiasa nampak, betul? Sentiasa kita nampak, tapi mata kita tak nampak. Kita tengah tengok program Bersamamu tu. Tapi subconscious kita nampak brand Beras Faiza. Tiba-tiba Makcik Timah pergi supermarket. Tiba-tiba Makcik Timah, try lah Beras Faiza. Rasa macam nak try lah. Apa jadi? Pelanggan baru, customer baru. Nampak tak? Orang yang terlupa beli beras, diingatkan. Nampak? Orang yang tak pernah tahu pasal Beras Faiza, diingatkan melalui TV3. So sebenarnya apa? Patutlah, kau tu lagi dahsyat. Siti Aida Mukhtar, saya nampak nama dia ni. Patutlah terbeli Beras Faiza. So nampak tak?